Terkuak selama ini Rizky Bilar ternyata halangi Lesti bertemu kedua orang tuanya. Sejak menikah rupanya Lesti mengalami banyak perubahan. Salah satunya Lesti Kejora tak lagi bisa dekat dengan orang tuanya. Bukan gara-gara kesibukannya, ternyata Rizky Bilar lah yang membuat orang tua Lesti Kejora bertemu dengan anak mereka sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Tiara Marlin dikutip dari YouTube Indosiar pada Rabu 5 Oktober 2022. Disebutkan bahwa Rizky Bilar sudah banyak mengatur Lesti Kejora sejak menikah. Jadi semuanya kan, kata orang tuanya Lesti, kan diatur semua sama Bilar. Sekarang mah kita mau ketemu aja susah, banyak diatur sama suaminya. Banyak curhat sama aku, orang tuanya, terang Tiara Marlin. Tiara Marlin juga hanya bisa meminta orang tua Lesti Kejora untuk bersabar. Ya yang sabar, ya gitulah kalau anak udah nikah, aku bilang gitu. Yang sabar aja ya mah, ada curhat selain itu aku ngasih support aja, ucap Tiara Marlin. Bahkan Tiara mengaku bahwa dirinya juga merasa cukup sulit untuk bertemu Lesti Kejora. Selain itu ia juga menilai bahwa Bilar kini memiliki sikap yang sombong. Aku aja mau ketemu susah banget waktu itu karena yang sombongnya ini si Bilar, kalau Lestinya mah gak begitu. Emang si Bilar yang sombong, emang si Bilarnya sombong, ibunya. Tiara bahkan kembali mengatakan bahwa Bilar mempersulit mertuanya untuk bertemu dengan Lesti. Orang tuanya si Lesti aja mau ketemu susah banget, dipersulitlah sama Bilar, katanya jelasnya. Di sisi lain, dugaan hubungan Bilar dengan keluarga Lesti mulai tak harmonis juga terlihat saat Bilar tidak menghadiri acara lamaran kakak Lesti, Benny Mulyana, pada 10 September 2022 lalu. Melalui media sosial, Bilar mengaku tak dapat hadir lantaran ada jadwal pekerjaan yang tidak bisa diundur. Dalam video tersebut, Bilar beberapa kali menggaruk hidung dan dinilai berbohong. Hal ini lantaran menurut beberapa pakar, ekspresi kebohongan memang bisa membuat hidung gatal ketika diucapkan. Tadinya kan gue ada syuting, lalu dilanjutkan gue ada meeting internal untuk bahas metaverse, yang mana tidak bisa gue undurin jadwalnya, ucap Bilar dalam video tersebut sambil beberapa kali menggaruk. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you.